Tapi kalau masalah tekanan, tekanan angin, air, tekanan tinggi untuk jet cleaner atau high pressure washer itu permasalahannya kebanyakan sebenarnya di pompanya. Your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did. I know it hurts. Di bagian filter udaranya masih sama dengan iPower 3200 plus. Nah, teman-teman barangkali bukan yang pernah mengalami kerusakan mesin jet cleaner atau 3200 plus mungkin karena tidak dirawat. Atau mesin Laconi yang 120G. Nah, ini masih. Ini sama ya. Nih. Sama dengan 3200 plus. Nah. Nah, bagi teman-teman yang pernah mengalami kerusakan 3200 plus atau 3200 atau Laconi atau mesin Matsumoto atau mesin apa lagi, mesin multi pro ya, jet clean apa high pressure seperti ini yang merek multi pro, mesin yang sampean yang mengalami kerusakan atau mesin mungkin mati atau mungkin apa tekanannya berkurang dan sebagainya, itu permasalahannya bukan di filter angin atau di bensinnya biasanya malah pada penuh kan, atau di kaburasinya. Nah, kalau kaburasi itu mbrebet atau dia itu kalau ditarik dia kembali lagi, bensinnya itu tidak ngalir atau kotor, biasanya berebut. Kalau digas tidak bisa, nah itu karburasinya atau aliran bensinnya kurang lancar, itu biasanya karburasi. Atau suplai bahan bakarnya kurang atau berlebihan atau terlalu boros atau terlalu ngirit dan sebagainya, itu di karburasinya atau mesin. Tapi kalau masalah tekanan angin, air, tekanan tinggi untuk jet cleaner atau high pressure washer itu permasalahannya kebanyakan sebenarnya di pompanya, di pompa belakang tadi, bukan di sini. Nah, kita lihat ya mesinnya. Nah, untuk mesin sendiri ini kan masih sama dengan iPower yang 3200 plus atau
saya katakan masih sama dengan yang lakoni juga sama seperti ini. Yang berbeda itu adalah pompanya. Kalau ini menggunakan pompa triplek pom ya, yang diproduksi dari pabrikan tapi sudah dirancang menggunakan material lebih bagus dan dirancang untuk pemakaian pekerjaan sedang maupun berat dan pekerjaan ketahanan lebih lama gitu. Jadi teman-teman yang merasa ini kok mahal mas, justru ini sebenarnya murah. Justru ini sebenarnya itu murah. Kenapa? Karena sampean ketika beli itu kan tidak kena pajak. Yang kena pajak itu kan PT. Ketika kita beli kita tidak kena pajak, tidak kena biaya cukai, tidak kena apa lagi. Pajak-pajak atau perizinan pajak, biaya cukai, pajak negara kan kita tidak kena. Kita terima bersih PT yang menyelesaikan itu semua. Jadi ini semua sebenarnya kita ngirit gitu. Kenapa? Coba teman-teman lihat untuk jet cleaner, heat pressure washer, untuk bensin yang menggunakan pom triplek di Indonesia ini sepertinya saya belum menjumpai. Ya. Sepertinya saya belum pernah menjumpai kecuali yang iPower 3500 Pro ini. Gitu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, komen di bawah dan sharing kita di, boleh sharing di komentar boleh.